Dan lanjut. Wa ghidha'u wa nabghu yusakkinu as-safra. Dan di antara manfaat berikutnya, bahwasannya sidr itu, ya, sidr, tadi kita bicara apa? Buahnya kan? Bicara apa? Buahnya. Sekarang kita bicara daun. Dan daun bidara itu untuk apa? Untuk mengurangi sofro. Apa itu sofro? Jaundis. Ya. Mata kuning. Berarti pada kasus hepatitis, pakai daun bidara sangat bagus. Ya. Karena dia menenangkan. Ya. Bagus. Ya. Dan menenangkan. Untuk apa? Mengurangi, termasuk membuka saluran-saluran yang tersumbat. Dalam apa? Dalam saluran-saluran yang di situ lewatnya bilirubin, cairan warna kuning ini. Ya. Makanya kalau ada orang kena penyakit kuning, itu ada sumbatan-sumbatan antara apa? Antara liver dengan apa? Liver dengan apa? Hah? 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 Bukan ginjal. Di situ ada kibit, ada merarah, ya, bahasanya. Dan di situ ketika tersumbat, maka apa? Bilirubin ini ketika tersumbat nyebar. Makanya mata kuning, tangan kuning, wajah kuning, ya, tubuh banyak yang kuning karena tersumbat. Dan daun bidara untuk membuka sumbatan-sumbatan ini. Ya, daun bidara untuk membuka sumbatan-sumbatan ini. Barakallahu fikum.